Saya kemana nih? Dengan pada teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak-anak pada kemana nih yang lain, Jeng? Kok pada gak ada? Gak tahu, Pak. Baru segini nih. Oke, kita sambil mulai ya, sambil nunggu temen ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Arya. Iya. Lagi gini ya. Kali-kali itu harus ini ya. Kok makan udah dipijir begitu? Oke ya, anak-anak ya, kita mulai ya. Boleh nitip air yang setibuan ya? Ya, kita mulai ya. Iya, baik. Ya udah, ambilin. Halo. Halo? Suaranya enggak ada. Halo? Ya. Yang lain pada suaranya kok enggak bisa di itu? Masih pada ngantuk, Pak. Kita kan sampai jam 8.15 ya. Biar cepat gitu ya. Iya, Pak. Kita ya, sambil dimulai aja ya, Nak, ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Selama ini kan kita belum pernah kenal nih, ya. Dari wajah kan. Iya, Pak. Baru kenal nih. Iya, Pak. Ya, dengan kondisi pembelajaran jarak jauh inilah kondisi seperti ini ya. Kita di sini sebelum pembelajaran jarak jauh ini, alangkah baiknya kita lihat di sini adalah saya mengajar tentang administrasi transaksi ya di kelas 11 BDP. Ini sebetulnya administrasi transaksi ini akan digunakan di dalam kalau nanti kelas 2 dan kelas 3 itu PKL. Biasanya kan ada namanya stok opnam, membuat laporan jurnal umum, dan sebagainya. Selanjutnya, sebelum kita pembelajaran online atau Zoom meeting, langkah baiknya kita memenuhi standar COVID-19, yaitu cuci tangan, tidak memegang wajah setelah memegang benda,
Yang ketiga adalah jaga jarak. Keempat adalah memakai masker. Yang kelima, berusaha tetap di rumah jika tidak sangat diperlukan. Yang pertama, kita akan belajar tentang prosedur pencatatan buku transaksi. Di dalam kompetensi dasar ini, ada kompetensi pengetahuan. Yang pertama adalah 3.3, menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi. Kalau kompetensi keterampilannya adalah 4.3, melakukan pencatatan buku transaksi. Ya. Anak-anak di yang saya banggakan, bahwa apa sih yang Anda ketahui tentang jurnal umum? Mungkin ada yang tahu jurnal umum itu apa? Ayo. Mungkin ada yang tahu tentang jurnal umum itu apa? Ayo, tentang jurnal umum apa? Jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya kalau kita berbicara transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu, itulah satu bulan. Biasanya dalam pencatatan transaksi, di dalam laporan itu hanya satu bulan. Ya. Di sini dalam konteks transaksi keuangan. Kita bisa ambil contoh seperti ini, contohnya ya, nanti kita akan buat contoh. Ini contoh soal. Ya, contoh soalnya di dalam bukti jurnal umum. Mungkin anak-anak pernah melihat tentang pelajaran jurnal umum? Pernah. Nah, ini biasanya dulu pernah belajar ini enggak? Dasar-dasar akuntansi di kelas 1. Atau pengantar akuntansi? Enggak. Enggak ada ya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum, Pak. Di sini nanti kita akan coba mencontoh lah di dalam jurnal umum. Karena di gini, di dalam buku jurnal umum itu, kenapa? Kan pasti anak bertanya, Pak, kenapa sih anak BDP harus belajar? Harus transaksi keuangan berbentuk jurnal umum? Karena gini, kamu tahu di dalam kelas 11 BDP, sebetulnya kalau di BDP itu, di dalam perusahaan semua sudah dibelajarin. Ya, beda dengan akuntansi. Kalau di akuntansi hanya khusus keuangan. Tetapi kalau BDP itu semuanya dipelajarin. Baik tentang akuntansinya. Biasanya akuntansinya hanya akuntansi dasar ya. Yaitu akuntansi rasa saldo dan sebagainya. Tapi tidak secara signifikan ya. Hanya garis besarnya saja. Karena di dalam pemasaran itu semua menyangkut. Baik, nanti Anda belajar di kelas 3 juga ada transaksi menggunakan case register dan sebagainya itu di kelas 12 nanti. Ya, ini contoh di dalam kalau di BDP itu sebetulnya semua materi yang ada di perusahaan dipelajari. Contoh negosiasi. Ayo, sama aku dong. Ya, penataan produk dan sebagainya. Ini kita kuasain di dalam pemasaran ini. Nah, kalau kamu lihat, contoh ya, contoh di dalam jurnal umum, yang pada klub sepak bola soccer perusahaan oleh Tuan Pranoto, tanggal 1 Januari tahun 2020, Pranoto menyetorkan dana tunai sebesar 2 juta sebagai modal. Bagaimana caranya? Nanti kita buat cara membuat jurnal umumnya. Yang berikutnya adalah tanggal 2 Januari 2020 menyewa base camp dan lapangan selama 3 tahun dibayar di muka. Sebesar berapa di sini?
90.000. Nah, tanggal 2 Januari membeli perlengkapan tim berupa pos, bola dan alat lainnya senilai 17.500. Nah, ini kalau kamu tahu ini jutaan seharusnya, tapi kita bilang juga ya. Kalau dalam sistem akuntansi nggak masalah gitu, karena kalau kita berbelikan angka kan banyak tuh, maka dibuatlah dikecilkan lagi ya, di 03-nya dihilangkan. Tanggal 3 terjadi transaksi diterima dari Bank BNI sebesar 150.000 untuk pemasangan sponsor. Tanggal 4 terjadinya transaksi ya, dari Atrikot untuk pemasangan iklan 100.000. Tanggal 5 Januari ya, banyak jasa perawatan lapangan 1 juta. Terus tanggal 6 Januari pembayaran gaji untuk minggu pertama pemain dan ofisial 28.500 ya, ya. Tanggal 15 Januari jadi transaksi yaitu bayar beban listrik, telepon, air dan lainnya jumlahnya dah 5.235. Ya. Kita lihat dalam transaksinya, kalau kita lihat ya di sini, kalau kita lihat nanti aku jatuh. Ya, nih lihat di sini. Tadi kan tanggal 1 kan terjadi apa? Nih lihat, ya. Tanggal 1 terjadi apa? Nah, Tuan Pranoto nih, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Tuan Pranoto, nah, di sini ya, kita lihat nih. Tuan Pranoto menyetor dana tunai sebesar 10 juta sebagai modal. Berarti sistem jurnalnya apa? Di dalam rumus sistem jurnal ada tanggal, keterangan, debit, kredit. Kenapa saya buat rupiah? Jadi kamu kalau di sini ada rupiah, maka di sini nggak usah ditulis namanya rupiah. Di sini tulis rupiah tuh nggak usah, karena sudah mewakili di sini nih, ya. Ini mewakili dalam rupiahnya, maka saya buat seperti ini ya. Kita lihat nih, 10 juta sebagai modal, maka hitungan dalam jurnal umumnya adalah apa? Ayo, apa jurnalnya? Kas modal nih, kas ditaruh di debit, modalnya ditaruh di kredit. Ini contoh di dalam jurnal umum. Paham, anak-anak? Paham. Yang berikutnya, tanggal 2 Januari itu kan menyewa base camp ya dan lapangan sebesar 90 juta. Maka kamu lihat di sini, dibayar, ini di garis ini. Maka di sini ditaruh di debit, dibayar. Nah, berarti bahasanya apa? Sewa dibayar di muka, itu 90 juta. Kasnya adalah 90 juta, ditaruh di kredit. Nah, ini contoh di dalam sistem akuntansi jurnal umum. Ini kamu nanti pakai setelah kamu lulus. Biasanya kalau kamu nanti bekerja di bagian office, kantor, ya. Biasanya anak-anak BDP itu di kantor disuruh membuat jurnal, harus kamu tahu seperti ini jurnal umumnya. Ya. Jangan sampai kamu nanti di kelas apa di kelas setelah lulus dari SMK Altaqwa ditanya jurnal umum tidak tahu, kan repot. Ya, ini contoh di dalam konteks jurnal umum ya. Kita lanjut lagi. Tanggal 2 Januari membeli perlengkapan tim berupa kostum, bola dan sebagainya sebesar 17.500. Maka di sini di dalam transaksinya dicatat apa? Perlengkapan ditaruh di debit, kasnya ditaruh di kredit. Ya, ini contoh nih di dalam. Ini selalu kamu nanti di dalam kelas apa di selalu lulus kalau bekerjanya seperti ini nih dalam sistem akuntansinya ya. Nah, ini contoh di dalam transaksi. Emang tuh ya. Anak-anak itu sebetulnya kalau kita tata
kita akan belajar biasanya menggunakan buku besar, buku yang folio bergaris itu. Karena kita kondisi masih pandemik seperti ini, maka ya kita belajarnya seperti jarak jauh. Ya, ini contoh lagi ya. Kita lihat lagi di sini adalah tanggal 3 Januari terjadi transaksi diterima uang dari Bank BNI sebesar 150.000 untuk pemasangan sponsor. Maka di dalam sistem jurnalnya adalah kasnya ditaruh di debit karena kita terima uang. Berarti kalau terima uang di dalam kas, kita akan menerima. Maka di dalam kalau nanti kamu makan, ya. Kalau saya terima berarti saya kas. Tapi kalau kita mengeluarkan berarti kasnya di dalam kredit. Ya, ini contoh saja ya. Ini contohnya adalah tanggal 3 Januari. Kasnya ditaruh di kredit, apa di debit? Pendapatan ditaruh di kredit sebesar 150. Ini 150. Ini contoh saja di dalam jurnal umum. Ini hanya jurnal umum aja, belum nanti ke buku besar, belum ke neraca saldo. Pasti anak-anak itu bertanya, loh kok kenapa sih Pak PM belajar akuntansi? Karena gini, di dalam materinya, di dalam transaksi kelas 2 ini ada sistem akuntansinya. Tapi sebetulnya nggak masalah sih kita belajar transaksi itu nggak masalah, karena ini sebuah pengalaman. Ya. Pengalaman yang suatu saat akan kita pakai di dalam dunia kerja. Makanya berkecil hati gitu. Yang berikutnya tanggal 4 terjadi transaksi 4 Januari 2020 adalah penerimaan uang dari untuk pemasangan apa? Maka sama pendapatan iklan ditaruh di kredit, kasnya ditaruh di debit karena di sini menerima. Kalau kita bahasa menerima berarti kasnya pasti di debit. Ya, ini contoh di dalam sistem potensi ya. Ada lagi, coba ingin ada yang bertanya tentang materi ini? Karena gini anak-anak ya, ini sambil mengingatkan aja, itu kan ada beberapa tugas yang belum banyak dikerjakan nih anak-anak. Jujur nih, kalau Bapak orang fleksibel, jadi kalau kamu menerima mengirim tugas Bapak kan nilai ya. Jadi jujur aja nih, kemarin saya sudah diskusi dengan wali kelas tuh, kenapa sih banyak agak sulit ya mengumpulkan tugas, apa paketan atau apa dan sebagainya, kita juga nggak tahu kendalanya. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala kalau tidak mengirimkan tugas, nak? Nggak ngertinya yang dari mana, nak? Saya pengen tanya. Enak. Kan karena suka banyak nih yang nggak pada ngirim tugas. Emang kenapa sih? Gitu. Ada apa sih? Kenapa nggak ngirim tugas? Kan gitu. Ya, ini contoh saja ya di dalam konteks pelajaran PJJ ya. Saya sih berharap tahun 2021 nanti kita tatap muka. Jadi saya pengen tahu anak-anaknya gitu, seperti apa sih anak-anaknya nih gitu. Ya kan selama ini kan kita tidak tahu nih wajah-wajahnya itu seperti apa sih gitu kan. Tolong nanti apapun yang di dalam konteks pelajaran itu tolonglah disemangatlah walaupun kondisi seperti ini ya, walaupun seperti ini tuh anak-anak tetap semangatlah. Ya. Karena ini kan tuntutan di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Karena nanti di dalam Desember kan kamu pelaksanaan PAS, ya kan?
Nah, berikutnya tanggal 6 Januari, yaitu pembayaran gaji untuk minggu pertama, ya. Maka di dalam sistemnya adalah pembayaran, kan keluar. Kalau keluar, tadi saya katakan, kalau kita terima atau penerimaan, berarti kasnya ada di debit. Tapi kalau kita pembayaran, maka kan keluar, kan? Maka kasnya ditaruh di kredit. Nah, di sini tanggal 6 Januari tahun 2020, beban gaji dan fisial sebesar 28.500. Kasnya adalah 28.500. Ini contoh saja ya, Nak, ya. Di dalam konteks jurnal umum. Kita lihat lagi, tanggal 15 Januari, membayar beban listrik, telepon, air, dan internet sebesar 5.235. Maka, tadi saya katakan, membayar kasnya pasti taruh di kredit. Nah, di sini tulisnya adalah beban listrik, telepon, air, dan internet sebesar 5.235 ditaruh di debit. Kasnya ditaruh di kredit. Ini contoh saja di dalam pelajaran administrasi transaksi yang berkaitan dengan jurnal umum. Ya, sekali lagi, jangan lupa, Nak, di dalam kondisi COVID-19 ini tetap kita menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh kita. Kalau bisa yang laki-laki ini jangan banyak begadang, karena kalau banyak begadang kan mengurangi imun tubuh kita. Maka kalau tubuh kita lemah, maka kita mudah terserang oleh penyakit COVID-19. Sekali lagi, anak-anak, di dalam pembelajaran ini, harapan saya gitu, anak-anak BDP ini tetap semangat. Ya, karena gini, orang tua menyekolahkan ke SMK Al-Taqwa, apalagi dia punya visi. Visinya apa sih setelah lulus? Setelah lulus dari SMK Al-Taqwa itu kan pasti bekerja. Pekerja itu atau bekerja itu butuh skill dan kompetensi. Ya. Kalau kompetensi kamu nggak memiliki atau skillnya nggak dimiliki, maka sulit untuk mencari. Contoh nih, Nak. Ini contoh saja ya, buat masa depan kamu juga. Saya itu selalu melihat di daerah Asi Cikarang. Kenapa sih tidak yang bekerja itu sekitar kita, Jakarta? Ya, kenapa harus orang-orang jauh? Ya, di ujung daerah baru pada ke Jakarta. Artinya, orang-orang yang di daerah itu lari ke Jakarta, dia memiliki kompetensi. Kenapa orang daerah bisa bekerja di Jakarta? Kenapa orang Jakarta tidak mau bekerja? Apa dasarnya? Kita perlu punya wawasan di sini, Nak. Saya harap anak-anak BDP ini punya mental yang semangat. Ya, semangat, accountable, mandiri, aktualisasi, dan sebagainya. Itu di dalam konteks yang harus dikuasai di pemasaran. Karena gini, Nak, di pemasaran ini adalah orang-orang yang hebat. Perusahaan tanpa orang pemasaran tidak akan berjalan. Ya. Makanya kadang-kadang orang berpikir, ah, pemasaran nanti jadi sales. Tidak seperti itu. Itu pandangan yang sangat pendek. Padahal di dalam pemasaran, saya kasih tahu sama kamu ya, kebetulan Bapak juga orang pemasaran. Sebenarnya orang pemasaran itu adalah orang-orang hebat. Kenapa? Dia selalu untuk mengembangkan kreasi mereka. Itu bedanya orang pemasaran. Kalau kamu tahu di dalam pemasaran nih. Tetapi, kalau di dalam konteksnya kamu tidak siap mempunyai kompetensinya, loh bagaimana mau kita menyikapi globalisasi apa tenaga kerja? Kamu lihat sekarang, bayangkan. Kenapa orang tenaga asing masuk ke Indonesia? Karena dia mempunyai kompetensi dan skillnya. Masa sih kita di tanah sendiri, di tanah kelahiran kita, kita nggak mau bekerja? Sayang. Bagaimana caranya bekerja? Ya harus. Harus belajar.
Makanya kenapa orang tua kamu menyekolahkan ke SMK Al-Taqwa? Tujuannya untuk apa? Setelah lulus, mempunyai kompetensi yang dimiliki selama 3 tahun di SMK Al-Taqwa untuk bekerja. Nah, itu kan bedanya. Nah. Kenapa sih masih tidak mau bekerja, kan aneh. Seharusnya, harusnya kita semangat gitu loh. Jangan sampai anak-anak itu nggak semangat. Aneh kan? Coba kalau semangat, nak. Ya kan? Kalau coba semangat, saya yakin kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Nanti orang tua yang membuat, yang menilai orang bahwa kamu kompetensi atau tidak itu dari orang lain, nak. Ya? Makanya kalau kamu nggak serius dalam pembelajaran PJJ ini, repot. Kedepannya apa? Ya. Ini contoh saja ya, nak, ya, di dalam konteks pembelajaran online ya. Makanya saya harap nih anak-anak BDP selalu memberikan kreasi gitu. Jangan sampai anak-anak nggak mempunyai kreasi. Gitu loh. Jujur, nak, Bapak ini juga ngajar selain di LSMK Al-Taqwa, Bapak ngajar di SMK PGRI 4 juga. Gitu. Kebetulan di sana juga jurusan pemasaran gitu. Jadi sekali lagi, nak, di pemasaran itu sangat luar biasa loh. Kalau kita mau mengembangkannya, gitu. Ya, paham anak-anak? Paham anak-anak? Ya. Paham. Jadi sekali lagi di kelas 2, kelas 2. Nih, contoh ya, nak. Nih, saya kasih contoh aja. Orang-orang pemasaran itu cepat kerja. Kenapa? Satu. Contoh ini. Kalau kamu nanti bekerja di dalam retail, saya yakin Anda belajar retail kan? Belajar pengelolaan retail. Contoh, nanti di kelas 3 namanya ujian sertifikasi. Ya, atau lembaga sertifikasi profesi. Itu ada belajar kasir, ada belajar pramuniaga, ada pelajaran operasional, tenaga pemasaran operasional. Itu, tenaga operasional pemasaran itu larinya ke kantor, nak. Di office-nya. Kalau kamu menjadi SPG, ke pramuniaganya. Kalau kamu mau jadi kasir, ada sertifikat kasirnya. Artinya, anak-anak mempunyai skill dan kompetensi yang nggak ada di lembaga sertifikasi itu. Enak nggak kalau anak PDP seperti ini? Ya, itu ya anak-anak ya, pelajaran dari saya. Saya akhirin ya, kebetulan waktunya sudah mau habis. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua di dalam pembelajaran jarak jauh ini ya. Mungkin lain kali kita akan mengadakan Zoom meeting lagi supaya kita belajar praktek sedikit-sedikit lah ya. Biar tahu ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Habis, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.